Bupati Bungung Haji Mansuri tampak menghadiri soft launching atau peresmian gedung baru BPJS Tenaga Kerja Cabang Induk Kabupaten Bungung. Kegiatan tampak berlangsung alot dan sukses pada Rabu 9 Januari 2022. Peresmian kantor gedung baru BPJS yang beralamat di Jalan Sultan Taha, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo tersebut diawali dengan pemotongan tumpeng. Selain Bupati Bungo, turut hadir Kepala Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbaksel beserta rombongan, Kepala BPJS Tenaga Kerjaan Cabang Muara Bungo serta unsur Porkompinda di lingkup pemerintahan Kabupaten Bungo. Bupati Haji Mansuri mengatakan dengan ditempatkannya gedung baru BPJS Tenaga Kerja Cabang Muara Bungo tersebut mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat terkhusus tenaga kerja. Ia berharap BPJS Tenaga Kerja dapat bekerja lebih maksimal dalam melayani masyarakat serta bersinergi dengan pemerintah daerah. Ya. Baik, hari ini kita diundang oleh tenaga kerjaan untuk kantor baru ya, walaupun belum selesai 100% ya. Jadi sudah ditempati dan tentu kita menyampaikan ucapan selamat dan kita berpesannya selamat menempati gedung baru. Dengan ditempati gedung baru ini mudah-mudahan layanan kepada masyarakat ini maksimal. Kemudian terakhir gedungnya luas sekali ini bentuk komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan kawan-kawan memberikan pelayanan yang terbaik bagi. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kalau kami ini istilahnya kantor cabang induk ya, yang membawahi kantor cabang Pratama di Tebu, Sorolangun, Merangin, Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Ya, untuk Jambi Wilayah Barat, Jambi Barat. Selain launching pada kesempatan tersebut, BPJS Tenaga Kerja juga menyerahkan secara simbolis klaim jaminan kepada ahli waris penerima santunan serta penyerahan sertifikat penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Bungo. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan gedung dan kelengkapan sarana prasarana kantor baru BPJS Tenaga Kerja Cabang Muara Bungo. Dari Bungo, Tim Liputan News TV melaporkan.